Nyesek, perayaan ulang tahun anak Siti Badriah dan Christiana hanya dihadiri 30% tamu undangan. Niat hati ingin merayakan ulang tahun sang putri, Siti Badriah dan Christiana Baharudin malah kecewa. Siti Badriah dan Christiana Baharudin diketahui menggelar ulang tahun pertama putrinya, Sarena Zenata Denali Baharudin, Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023. Pasangan yang menikah tanggal 25 Juli tahun 2019 menggelar acara ulang tahun Sarena di sebuah restoran pinggir pantai kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sayangnya, Christiana mengaku hanya 30% tamu undangan yang hadir di perayaan ulang tahun Sarena. Ada banyak yang datang, beberapa gak datang juga, cuma 30% dari 100% undangan yang hadir, kata Chris di kawasan Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Minggu, tanggal 18 Maret tahun 2023. Rupanya saat itu di kawasan Ancol juga sedang digelar konser musik. Alhasil, akses menuju lokasi acara ulang tahun Sarena ikut tersendat akibat tingginya volume kendaraan. Karena stuck, macet, ada dua konser juga kemarin di Ancol. Jadinya, tamu undangan, pada gak bisa datang, pada balik lagi, tutur Chris. Diakui Chris, ia sama sekali tidak mengetahui ulang tahun buah hatinya bertepatan dengan konser musik. Kita gak tahu sebelumnya kalau ada konser itu, ternyata ada dua konser di sana, dan kita juga kaget, tuturnya. Ditambah, lanjut Chris, pihak restoran juga tak memberikan informasi terkait adanya konser musik di kawasan Ancol pada hari tersebut. Venue itu gak ngasih tahu ke kita kalau misalnya di hari itu ada konser. Jadi kita juga kayak, hah, ada konser hari ini? Waduh gimana nih? Jadi was-was sendiri, ujarnya lagi. Akhirnya Chris dan Sibat hanya bisa pasrah perayaan ulang tahun Sarena tak dihadiri seluruh tamu undangan. Ternyata benar kewas-wasan kita, nyata akhirnya, pungkas aktor 28 tahun itu.